Sebagaimana orang lain ketika mana diajukan berkenaan
dengan Islam, mereka mempersoalkan, mereka soal, pastinya mereka menyoal apa itu Islam, apa yang dibawakan, apa yang ditujukan kepada siapa, kajian kita pada lahir mereka bertanya. Tetapi berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia terus membenarkan Islam. Rasulullah SAW mengatakan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, terus dia mengucapkan syahadah wa annaka Muhammad Rasulullah tanpa mempersoalkan apa-apa, terus ini imannya. Begitulah dalam perkara-perkara yang lain, Sayyidina Abu Bakar tidak mempunyai masalah berkaitan dengan persoalan-persoalan berkenaan dengan Islam. Beliau terus saja mengikuti apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah juga Rasulullah. Ini maknanya iman seseorang, waktu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan iman, sebenar-benar iman yang ditunjukkan oleh para sahabat, yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Asal kita beriman, mana-mana sahaja perintah, kita terus mengikuti tanpa mempersoalkan apa-apa. Adakah dia masuk akal? Adakah dia sesuai dengan zaman? Adakah dia patut dilakukan? Ini sahabat ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mempersoalkan walau sedikit pun. Allah menyatakan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim diperintahkan melakukan perkara-perkara yang berbagai-bagai perkara yang kita maklum, kita mengetahui kisah Nabi Ibrahim suruh letakkan anak dan istrinya di tempat, satu tempat yang lapang, kosong, tak ada apa-apa, dekat wadi, dekat lembah, ghairi zar'in, yang tak ada sikit pun tumbuh-tumbuhan, diletak. Maknanya ini perintah, tak ada soal, tak ada apa pun yang minta hajimat, tak ada apa pun dia tak ada. Letak, letak. Habis itu. Iman. Begitulah. Saya nak ubahkan iman dia. Datang perintah Allah suruh sembelih anak ini. Tak ada soal, tak payah tanya apa. Okay. Baru tahu kepada anaknya, sembelih, sembelih. Ini perintah, tak payah soal apa pun. Begitulah kita sebagai hamba, perintah yang menciptakan kita, dan datang satu perintah, kenapa kita nak mempersoalkan? Ini menunjukkan keimanan kita begitu rendah. Waktu ketika mana kita mempersoalkan apa yang Allah perintahkan, ini iman tak ada, habis, rosak iman seseorang. Tapi waktu mana, ketika mana kita mendengar satu perintah, terkadang dia masuk dalam akal fikiran kita, terkadang dia logik ataupun dia tidak logik, kita terus ambil. Mereka mempersoalkan. Kita lihat ni, kalau sahabat sehingga Umar dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika mana ayat perintah turun mengenai innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Perintah mengatakan bahawa al khamar arak, arak itu najis, maka tidak boleh, haram untuk diminum, haram didekati, najis. Waktu itu Sayyidina Umar bila mendengar sahaja perintah daripada Allah, turunnya wahyu perintah Allah yang mengatakan arak itu haram, beliau terus mengambil arak-araknya, berbagai-bagai grade, ada grade A, 2A, 3A, semua grade yang baik-baik semua, bahannya disimpannya di bawah tanah, disimpannya di tempat yang khas semata-mata untuk VIP. Tapi datang perintah Allah, VIP tak VIP, ambil mereka ini. Mereka ini para sahabat keluar dari rumah, mengeluarkan semua kendi-kendi arak, bawa tong-tong arak. Mereka memecahkan di jalan-jalan, mereka menuangkan arak di tengah jalan. Mereka memberitahu, mewar-warkan, beritahu bahawa arak, sesungguhnya arak telah diharamkan, arak telah diharamkan. Seolah-olah mereka merahikan, ha, ini arak dan diharapkan. Terus tanpa fikir panjang, ini perintah Allah, pecahkan.
buang semua. Ini perintah Allah. Kita datang perintah, bukan datang perintah, memang dah sedia ada perintah ini. Dah 1400 tahun perintah Allah. Bagaimana Allah mengatakan yang ini haram, yang ini haram, al-maisir haram, arak haram, judi haram, telik nasib haram. Kita mesti lagi pergi ke tempat-tempat ini. Mulalah datang fatwa baru. Ini juga dengan fatwa baru. Air, ganja, lagi fatwa baru datang. Apa minum? Ketum, ketum. Bagaimana orang ketika mendengar fatwa? Datang fatwa bila dia kaji semua, lebih banyak sebagaimana arah Allah ceritakan. Apakah arah itu Allah ceritakan dalam Al-Quran? Dia ini lebih kul fihi ma ismun kabirun, dia punya keburukan itu lebih buruk, lebih banyak buruknya berbanding dengan manfaatnya. Begitulah orang-orang yang dipanggil mufti ini, bila tengok ini dia punya keburukannya lebih banyak berbanding dengan manfaatnya, maka dia terus keluarkan perintah ini. Haram, rokok haram. Macam mana dengan orang-orang yang mendengar perintah Allah? Bagaimana kita melihat sahabat dulu ketika mendengar sahaja perintah turunnya wahyu, dikatakan bahwa arak haram, bagaimana itu? Ketum haram. Datang pula fatwa itu wajib haram, ruku haram, adil haram sebaru-sebaru, haram sebaru. Sebab sebahagian orang mesti siapa lagi tak boleh, kita kena tak boleh buat terus sikit-sikit dia kan. Jadi kita sebaru-sebaru, halangnya sikit-sikit dia kan. Maka bagaimana kita lihat iman? Kita mempelajari sirah ini, kita melihat yang Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Osman fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Maksudnya kat situ ada 10 orang. 10 orang Rasulullah menceritakan orang ini 10 confirm tempatnya ialah syurga. Dan kita mempelajari sirah ini dan kita mengetahui mereka ini tempatnya syurga, sepatutnya kita mengambil iktibar bagaimana perlakuan mereka ini sehingga Rasulullah menjamin dia masuk dalam syurga. Kita ikut dia. Kenapa dia? Kenapa dia ini boleh masuk syurga? Kenapa Nabi cakap dia ini confirm masuk syurga? Jadi kita pelajari sirah, dunia di macam ini. Perintahnya datang, tak payah fikir dia, tak payah cerita, tak payah banyak dia punya bunyi dia, tak payah soal. Ini kita pun banyak soal. Innama halakal ladina min qablikum kathratus su'al. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya telah hancur umat-umat sebelum kamu. Allah SWT telah hancurkan umat-umat sebelum kamu sebab banyak kathratus su'al, banyak songirnya, banyak soalnya, banyak songir. Allah perintah ada sahabat yang konfirm masuk surga, tak banyak songir, terus ya. Itulah saya nak bakar. Kalau kita lihat kisah dia, salah satu kisah dia, orang lain tak boleh macam itu. Itu Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, tak ada satu yang boleh macam itu. Habis Isra Mi'raj tu, pagi-pagi Rasulullah temenung dia. Dulu fikir kan, fikir tiba-tiba Abu Lahab datang. Dari Abu Jahal, Abu Lahab kecil ini selalu tukar-tukar. Abu Jahal datang, dia kata Abu Jahal ni pemimpin besar, Abu Jahal ni orang yang berani sikit, Abu Jahal ni yang memang jahat lah. Senang cerita dia memang jahat. Dia datang, hey Muhammad, apa yang kau menemukan? Apa yang kau fikirkan dari tadi, aku lihat kau termenung. Cuba cerita sikit. Kata Nabi Muhammad SAW, aku memang nak cerita bukan kat kau seorang. Semua orang kalau boleh aku nak cerita. Itu dia.
dia yang mana cerita ni? Cerita lalu. Aku dari mana? Allah jalankan aku daripada sini. Daripada sini sampai dekat Masjidil Aqsa. Abu Lahab tak apa. Dia dah tengok, dia dah dengar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 3 bulan dia dekat aku dijalankan tadi malam dia dah dekat sini dah. Okey, dia tak apa. Kata payah cerita dulu. Baiknya kamu ramai dengar. Ha, dia pun panjat gunung ni, bukit Abu Qubais. Ha, dia panjat ke atas dulu, panggil orang dengar air pelik ni. Ini Abu Jahal, suara Abu Jahal. Dia pun panjat. Kumpul, panggil semua. Semua sekali turun kumpul. Ha. Semua orang penduduk Mekah bila dah berkumpul, Abu Jahal kata gini, dengar baik-baik, ada berita menarik daripada Muhammad. Semua sekali dengar betul-betul. Maka Muhammad, sila ceritakan apa yang berlaku kepada dirimu tadi malam. Maka Nabi Muhammad cerita sampai habis. Bagus ni sabarnya Abu Lahab Jahal, dengar sampai habis. Selesai yang dia cerita, Abu Jahal bangun. Okey, kita dah dengar dah semua cerita ni, dah jelas semua kan, semua faham, betul, dia faham. Okey, sekarang dia tanya seorang, awak, abang kat tepi, wing cahaya pergi, naik atas langit, turun, ais kandahan, tak masuk akal. Haa, tak masuk akal orang pergi Masjidil Aqsa patah balik, pergi saja 3 bulan. Tak masuk akal. Nah, tanya abang sebelah. Cahaya? Ya, cahaya. Memang tak masuk akal. Cahaya ke tak? Tanya. Satu-satu ditanya oleh Abu Jahal. Satu-satu. Orang semua sekali waktu itu mempersoalkan perkara ini. Mereka orang-orang yang ketika itu percaya, akhirnya terus tak percaya. Ada yang tak pernah KIB dulu, nanti fikir macam-macam, antara mereka ini banyak sangat fikir. Ha, semua dah pusing, semua dah tanya, semua orang, semua sekali percaya, tak percaya, akhirnya dia macam ada kurang seorang, kita punya orang yang macam ada kurang. Jadi, nampak Abu Bakar. Ha, jadi yang lain mengatakan, Abu Bakar tadi dia sibuk kat kebun dia. Ha, tak apa. Korang semua tunggu, kita nak tengok lagi seorang. Ha, dia macam mana? Ni kawan baik, BFF dia. Ha, tak apa, dia sanggup. Abu, dia tengok susah, payah. Semata-mata, ini tujuan Abu Jahal, dia dengki ni. Dia bukan semata-mata nak suruh patah balik kepada agama dia, patah balik kepada agama datuk nenek moyang. Dia semata-mata dengkinya kepada Nabi Muhammad. Dia tak boleh tengok. Kalau kita lihat kisah nanti, kisah Yasir, Ammar bin Yasir, kita tengok begitulah. Janji tak ikut agama Nabi Muhammad, tak kisah apa, dia sanggup. Tapi cukup sekali tolong tunggu. Dia naik kuda dengan cepat, pantasnya terus pergi ke kebun. Panggil, ambil orang lagi. Sampai ada apa? Saya nak pakai ada apa ni? Jahat, sibuk benar. Hari ramai orang kumpul apa cerita ni? Ha, ni tak ada. Ni cerita tadi malam. Ha, cerita tadi malam. Ha, baca tak kat Facebook cerita tadi malam? Ha, Allah. Cerita. Dia pun cerita lah. Satu ke satu, Nabi Muhammad cerita yang satu, dah cerita habis. Abu Bakar, kau tengok kawan kau, dia cerita mengarut, tak masuk akal. Sini pergi Masjidil Aqsa, lepas tu boleh naik atas langit, lepas tu macam-macam cerita mengarut lah. Kan aku dah cakap ini memang ada miring sikit. Kemudian Abu Bakar kata, wahai ya ma'asyarul Quraish, wahai orang-orang Quraish,
Quraisy. Dengar sini baik-baik. Apa-apa yang dikatakan Muhammad ini, kalau dia mengatakan dinding ini warnanya hijau, sedangkan dinding ini sebenarnya berwarna putih, maka aku akan tipukan mata aku ini mengatakan bahawa dinding ini hijau. Kata Syekh Abu Bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, hei jahat, dengar ni. Kalau sebelum ini datang perintah, datang hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada dia Muhammad yang mulia ini, turun di atas muka bumi, aku percaya lakikan ini dia sendiri pergi bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus direct kat sana, terima perintah dekat sana, lagi aku percaya. Ini Sayyidina Abu Bakar. Itu yang Ibu Mas'ud mengatakan, kami ini dalam segi ibadah sebut sama, tak ada apapun. Dia sembahyang zuhur parokan, saya pun sembahyang parokan. Ada yang lain? Ada. Kami bangun sembahyang malam, qiyam. Kami bangun sama-sama, menaikan. Tapi ketika mana dalam bab keimanan, saya nak apakah tak ada yang terkalah. Masuk sahaja dia dalam Islam, terus tak seperti orang lain, dia teruslah fikir dah, siapakah orang yang dia nak tuju, dia nak tuju, terus pergi ke mana, ke mana sahaja dia pergi, dan semua sekali memeluk Islam. Maka itu waktu yang Rasulullah SAW menyampaikan dakwah tersebut secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengambil satu tempat di hujung penduduk kawasan, di hujung penempatan, Rasulullah mengambil satu tempat di rumah Ibnu Abi Arqam. Abi Arqam duduk di situ dan menyampaikan siapa-siapa yang nak, siapa-siapa yang Rasulullah mengajaknya, kemudian nak mempelajari lagi, Rasulullah mengajak mereka berkumpul, Rasulullah menyampaikan, terus sampaikan. Sehinggalah Ibnu Hisham menceritakan bahawa seruan Islam ini telah mendapat sambutan yang tidak putus-putus daripada ramai lelaki maupun perempuan, sehingga menjadi buah mulut dan perbuatan umum di kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun meminta Nabi-Nya supaya menjalankan tugas secara terang-terangan dengan memberitakan perkara ini kepada orang ramai serta menyeru mereka beriman dengannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan tugas dakwahnya secara sulit lebih kurang 3 tahun, sehingga turunnya ayat Quran yang berbunyi Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin inna kafainaka al-mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ini dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-94 sampai akhir. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa fasda' bima tu'mar, oleh itu sampaikanlah secara terang-terang, secara terang-terang yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan janganlah engkau hiraukan, jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrikin. Sesungguhnya kami tetap memelihara, menjagamu, mengawalmu daripada kejahatan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ini. Pak, di sini kita ada beza antara musyrik dengan orang-orang kafir. Kafir ini, kafir maksud yang sebenar, orang yang kufur, kafir. Jadi kafir kabir, ada kafir yang besar, ada kafir kecil. Kafir yang sebenar ialah dia ingkar. Kafir maksudnya ialah ingkar. Ingkar kepada Allah. Dia tak terima Allah langsung.
engkar kepada Rasulullah, tak terima Rasulullah langsung. Ini orang kafir. Tapi kalau orang musyrik, orang musyrik itu, kalau kita tanya, Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bila ditanya mengenai siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sebenarnya kita tengok orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu dipanggil dengan Allah dalam Al-Quran musyrik. Dia ini percaya kepada Allah. Mereka semua percaya kepada Allah. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Bila ditanya kepada mereka, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Ini orang lain. Ini kita pun jangan sampai terikut-ikut. Jaga perlakuan kita. Ihris ala amali. Jaga perlakuan kita. Jangan sampai kita terikut macam orang musyrik ini. Kita mengatakan, ya Allah yang ciptakan aku, Allah yang ciptakan langit, Allah yang ciptakan bumi, dalam masa yang sama minta apapun dengan kita jumpa untuk umur, kita jumpa untuk dukun, kita jumpa orang-orang yang boleh bantu kita daripada segi nak minta bantuan. Dan sama macam orang musyrik juga, cuma dia buat berhala, dia buatlah bentuk pakai batu. Sampai sekarang pun ada. Kalau kita tengok orang yang sebab kepekong macam tu, dia tengok air kecilnya, kau ni Tuhan ni kau sembah, ni Tuhan ni, ni Tuhan aku yang aku untuk kekayaan, perut dia kunci, ini Tuhan aku yang untuk apa, untuk kebahagiaan, misal panjang, ada Tuhan yang lain, ini Tuhan untuk aku pula, ini untuk dia panjang umur. Ini banyak Tuhan. Tuhan yang berbagai-bagai Tuhan banyak. Tapi takkanlah ini yang ciptakan kau. Takkan kecil, diamlah tu. Tonyok sikit tak boleh. Ini ke yang buat kau? Dia cakap, tak. Yang buat aku, yang menciptakan aku, Tuhan yang atas. Tuhan yang atas. Dia percaya kat situ. Maknanya ini sesuatu perkara yang sampai sekarang berlaku. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dia tak mati begitu saja, sampai ke kaum musyrikin saja, sampai sekarang. Dan kita lihat mereka ini sampai sekarang. Dan kadang-kadang orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan dia Islam pun sama begitu. Waktu dia ada masalah, dia pergi jumpa, dia pergi jumpa orang-orang. Dan baik-baik, jangan jumpa suka hati. Orang terdesak, dia tak kira. Kita belum dah sakit, kita kata, tak mungkin. Allah uji dengan satu sakit, berat sakit kita. Dengar ni, ada orang boleh ubatkan. Dia senang aja. Dia baca-baca, dia tiup ke dia. Tiup dengan kemenangan dia, pas dia boleh sihat. Wah, cepat, berapa bayar? 3,000 pun 3,000, pergi. Dahlah. Kalau orang tengah terdesak kemana? Waktu itu sampai sana, dia pun cakap, abang, tak payah cerita aku bang. Abang datang daripada mana, kemana, 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 semua saya dah tahu. Abang sakit apa, semua saya dah tahu. Senang aja. Letak dulu duit dulu, okey. Lepas itu baru saya cerita lagi. Kan? Dalam perkara begini, dalam bab-bab macam ini, ini seolah-olah dia waktu ketika mana dia solat, dia mengerjakan solat, dia sembahyang, dia mengatakan iyyaka na'budu, ya Allah, iyyaka na'budu, kepada engkau aku sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau aku minta pertolongan. Yang minta pertolongan itu minta, waktu itu dia dah minta pertolongan kepada benda yang lain. Dia jumpa kepada orang minta tolongan, sanggup bayar berapa pun, janji. Susah dia kan, apa pengeras ni? Ada yang pengeras, tak ada pelebih, pengeras. Tengok kat Facebook pun orang jual yang paling laku ubat pengeras juga. Itu ada, tak kira mana-mana iklan dia atau air. Usaha saya itu sebenarnya dia punya iklannya.
Dengar ya. Maka di sini kita lihat ketika orang terdesak, kira-kira. Tapi ingat Rasulullah ada mengatakan man kana man ata ila arrafan fasaddaqa fatasaddaqa, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh kahin ataupun arraf itu dukun. Ya betul. Okey, air ni yang macam mana tu? Ha, balik minum selawat 7 kali. Oh, selawat aku. Kemarin selawat 7 kali. Ada baca selawat 7 kali, minum. Nanti kurang tambah, kurang tambah. Pandai jadi tambah. Ini jaga-jaga. Jangan sampai dalam keadaan ini kita jangan sampai kita membenarkan, kata Rasulullah SAW, jangan sampai membenarkan. Waktu kita membenarkan, 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, inna kafainaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kami telah memelihara dan mengawalmu daripada kejahatan orang-orang yang mempersendirikanmu, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan, yaitu mereka-mereka yang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah, yang saya katakan musyrik tadi. Fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka bima yaqulun, dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahwa bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Tengok Allah kata sabar, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kau sabarlah wahai Muhammad, mereka memang akan ganggu-ganggu, kacau, sentiasa ganggu. Kau sabarlah. Agak-agak macam ni. Kalau saya bacakan ayat Quran ni, tiba-tiba ada seorang mana, ini ayat yang tak betul, penipu. Macam mana? Mula je saya masuk, waktu yang singkat, 1 jam singkat, saya cakap pun kena laju. Jadi tiba-tiba ada orang bangun, lepas dia cakap, ini yang awak bacakan ni semua penipu. Untuk saya membahaskan balik, untuk menerangkan balik suatu yang hati pun sakit, ambil masa yang panjang nak perbetulkan balik, nak jadi balik macam asal, susah. Nampak? Beginilah Allah SWT katakan. Allah katakan, walaqad na'lamu annaka yudhiqu sadruka, dan demi sesungguhnya kami tahu, kami tahu, Allah katakan, kami tahu bahawa engkau bersusah hati. Disampaikan dekat Bukit Abu Quraisy, wailaka ya Muhammad, kata Abu Jahal, silaka kau, ini kau nak cakapkan, kau panggil kami susah-susah, sibuk kerja, tiba-tiba kau panggil, kau nak sampaikan ini sahaja. Dah semua sekali balik. Tak sempat, tak boleh nak cakap apa, dah orang balik. Tak macam mana? Bukan mudah. Kerja dakwah bukan mudah. Maka pada saat itu, pada waktu itu, pada suatu pagi, Nabi Muhammad SAW memanjat Bukit Abu Quwais ini. Bukit Abu Quwais, tahu Bukit Abu Quwais? Siapa yang pernah pergi Mekah, Kaabah keluar daripada pintu King Abdul Aziz, keluar sahaja dekat belah kiri itu dia ada istana. Istana, tahu ya? Istana. Kalau sama pernah pergi, dia ada istana. Dekat istana itulah dulunya Bukit Abu Quwais. Dah tarah, dah buat cantik. Dulu tu adalah tempat yang tinggi. Dari situ, dekat betul dengan Kaabah, berhampiran dengan Kaabah. Rasulullah panjat, Rasulullah menjerit. Satu perkataan Rasulullah sebut, wa isbaha. Perkataan ini digunakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang penduduk Mekah waktu dulu, untuk memperingatkan adik tentera musuh datang. Jadi bila dengar itu, wa isbaha, mereka semua gugur suasmat. Tempat berhimpun kita ni sekarang ni, dia dah mula dah ikut style ini lah, ikut style orang-orang Quraisy kumpul.
cuma kumpul kalau ada apa-apa kebakaran yang dia minyak lalu dia ada di tempat bangunan mana-mana ada di tempat tempat yang dia kumpul untuk keselamatan. Ha, seolah-olah itu keluar sirih dia semua turun cepat-cepat terus pergi tempat berkumpul, dia ada ruang dia berkumpul. Ha, ini tempat waktu itu tempatnya tempat mungkin Abu Quraish. Rasul naik aja Rasul menjerit. Dia punya sirihnya ialah kalau dalam keadaan kecemasan panggilnya ialah Wa'isbaha, Wa'isbaha. Berhubung-hubung orang turun semua daripada rumah-rumah mereka keluar semua datang. Kemudian mereka melihat, wah, orang yang memanggil tak pernah-pernah panggil sebelum ini. Inilah Muhammad. Muhammad ni siapa? Muhammad mereka ni ma'ruf, semua orang mengenali Nabi Muhammad SAW. Waktu itu mereka memanggil Nabi Muhammad ini Shadiqul Amin, seorang yang benar, yang amanah. Kalau kita lihat kisah-kisah yang pernah saya sampaikan, menceritakan bahawa Nabi Muhammad belum pun menjadi Nabi, semua orang percaya. Asal sebut Muhammad ni semua orang gembira, orang suka. Mereka mengiktiraf Nabi adalah seorang yang mulia waktu itu. Clear. Dengan panggilan Shadiqul Amin. Ya Shadiqul Amin. Seorang yang begitu benar, yang begitu amanah. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di atas Bukit Abu Quraish ini mengatakan, wahai penduduk Quraisy, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada tentera yang siap sedia nak menyerang kamu, adakah kamu percaya? Semua turun, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, semua turun. Dengar apa dia nak cakap. Nabi Muhammad katakan, kalau ada tentera dekat belakang bukit ini, di Bukit Abu Quraisy tinggi, tak nampak belakang. Kalau aku katakan bahawa kat belakang ni ada tentera, adakah kamu percaya? Semua penduduk Mekah ini dengan suara yang bergema mereka mengatakan, ya kami percaya, kamu adalah orang yang terpercaya, kamu adalah anta Shadiqul Amin. Selama ini kalau sebut Muhammad kami semua percaya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sebenarnya begini wahai penduduk Quraisy, sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kamu daripada azab Allah yang pedih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Allah memerintahkan untuk kamu bertauhidkan kepada Allah. Allah memutuskan aku bagi mengajak kamu semua kepada menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang amat baik, Tuhan yang Maha segala-galanya. Rasulullah menyampaikan sikit-sikit menerangkan bahawa dia adalah utusan Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang patut disembah, bukan sembah kepada berhala, bukan sembah kepada yang mereka bina buat sendiri. Tiba-tiba seorang bangun. Seorang ini dikenali sebagai Abdul Uzza. Sebelum saya dah ceritakan mengenai keturunan Nabi Muhammad, siapa yang ingat ada Abdul Uzza. Abdul Uzza ni dipanggil juga dengan Abu Lahab. Pakciknya Rasulullah sendiri. Ha, Abu Lahab dikata apa? Wailak ya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Ha. Eh Muhammad, kau celaka betul eh? Kita orang sibuk kerja, kita orang sibuk dengan kerja-kerja kita semua, tiba-tiba kau panggil. Ini semata-mata ini sahaja kau panggil wahai Muhammad. Kau memang celaka Muhammad. Ha, itu seolah-olah. Maksud Abu Lahab ni baik penduduk Quraisy. Ya ma'asyar kulukum erji, baliklah kamu, balik-balik. Ini mengaruh ni. Itu susah-susah kerja, kita nak cari nafkah untuk anak
istri tiba-tiba dipanggil semata-mata nak terangkan benda mengaruh ini saya. Balik semua balik-balik. Maka orang penduduk Quraisy yang duduk kat situ semua balik. Tak kesampaian Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Inilah Abu Lahab. Abu Lahab tengok eh, waktu ketika mana dia mengatakan perkara ini, dia kata wailaka ya Muhammad, Allah terus turunkan tabat. Dia wail, dikatakan Nabi Muhammad celaka, Allah teruskan, terus turunkan tabat. Tabat, binasa tu. Dia kata Nabi Muhammad celaka, Allah terus kata dia binasa. Turun ayat tabat yada Abi Lahab wa tabat ma aghna anhuma anhu wa la kasab sayasla narun za tala wa maratu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Yang kita tengok eh, apa Allah kata tabat binasa yada lulu tangan yadar tabat yadar Abi Lahab binasa lulu tangan Abi Lahab dan binasalah bersama-sama dengan hartanya dan segala yang diusahakan. Dia kata dari apa? Dia kata kita orang tengah sibuk kerja, kau panggil aku begini, kau panggil kita semua semata-mata nak sampaikan ini, menyusahkan ganggu kerja kami. Tiba-tiba Allah kata, Allah kata binasalah kau bersama-sama dengan harta yang kau usahakan. Binasalah apa yang diusahakan yang tak dapat menolongmu. Ia menderita dengan bakaran api neraka yang marak menjulang. Turun ayat itu, tengok Abu Lahab hidup lagi, isterinya dan juga wa mra'atuhu hammalatal hatab, Allah katakan dan isterinya, seorang perempuan yang kerjanya punggah kayu api, angkat kayu api. Tengok Allah turunkan ayat, start besok aja bininya, bini Abu Lahab cari kayu api, letak kat lorong-lorong Nabi Muhammad lalu, letak duri-duri, letak macam-macam kat situ supaya ganggu kerja Nabi Muhammad SAW. Mesti hidup lagi, Allah dah letakkan tempatnya kat mana. Na'udzubillah. Jauhkan kita, kita mesti hidup. Kalaulah Allah dah tetapkan tempat kita, na'udzubillah, ya Allah jauhkan. Ini Allah tetapkan lagi, hidup lagi masuk. Dia mengatakan celaka, Allah kata binasa. Hidup lagi dia, dia dah binasa. Sehingga kan isterinya Allah katakan angkat kayu api, mula besok terus angkat kayu api. Itu dia, semata-mata itu dia, semata-mata nak marah, nak dengki dia kepada Nabi Muhammad SAW, nak tanah bagi Rasulullah SAW, nak menyampaikan dakwahnya lagi. Letak kayu-kayu yang berduri. Itu kerja, kerja isterinya. Maka di lehernya Allah SWT mengatakan, di lehernya ada sejenis tali daripada tali-tali yang dibintang ke akhirat nanti. Dia dengan isterinya ada dah tempatnya. Iaitu isinya itu adalah orang yang mengumpulkan kayu-kayu api yang berduri. Di mana jalan Nabi Muhammad lalu, di situ dia letakkan kayu-kayu berduri itu. Dia menyusahkan Nabi Muhammad, dia mahukan Nabi Muhammad itu terkena duri. Tuhan menjanjikan dia di azab di mana diletakkan lehernya tali daripada api. Kerana dia menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW pun mula sahaja dah mula dia ranjau punak duri dia. Kemudian datang pula perintah Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah SWT katakan, dan berilah peringatan kepada kaum-kaum kerabatmu yang terdekat, dan merendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Bila datang perintah ini, Rasulullah terus kumpulkan daripada kaum kerabat dia. Kaum-kaum kerabat dia semua dikumpulkan, dipanggil balik. Hari itu tak jadi, panggil semua penduduk Quraisy, Abu Lahab suruh bersurai. Kali ini Rasulullah panggil
Rasulullah panggil ada juga Abu Lahab. Dan perintah Allah wa'adzir asyiratak al-aqrabin, panggil kaum kerabat yang dekat. Nabi Muhammad ikut, tak banyak songir. Ya Allah, nanti dululah, baru kena maki yang dulu. Ya Allah, tak boleh tahan. Ada tak? Tak ada. Ini namanya iman, perintah terus ini. Terus dipanggil, panggil dikumpulkan, dikumpulkan kaum kerabat, nak sampaikan. Belum pun sempat nak sampaikan, Abu Lahab nak cakap, eh Muhammad, kalau kau nak panggil semata-mata nak cerita macam mana itu, baik tak payah. Pergi-pergi semua sekali bersurai. Dah bersurai lagi. Tak berhenti lagi Rasulullah SAW. Kumpulkan lagi. Kali ini tak panggil kau pula. Kumpulkan. Semua sekali kaum kerabat jadi kumpulkan. Daripada belah keluarganya, belah-belah pakciknya, semua dikumpulkan. Abu Lahab tak ada. Rasulullah macam mana kumpulnya? Kumpul Rasulullah ini dibuat kenduri. Itu tak salah. Kita nak menyampaikan sesuatu kepada seseorang, nak ajar jiran tetangga itu semua kumpul, datang adik-adik ke, datang daripada jauh-jauh, nak kumpul. Mana enggak banyak kumpul kalau suka gitu dia. Eh, datang orang sekarang, semua orang lain. Dia buat kenduri. Nak bagi tahu, dimaklumkan bahawa saya buat kenduri, sila datang. Adik-adik semua datang, jauh-jauh semua datang. Kita pun sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Ini Rasulullah buat. Yang kata orang kata sekarang ini, bid'ah. Kenduri, apa benda kenduri ini? Bid'ah. Doa-doa je lah. Bila orang boleh nak kumpul kalau tak ada kenduri? Sehingga kan dakwah Rasulullah SAW, Rasulullah buat kenduri. Panggil semua saudara mana kaum kerabat di dekat-dekat semua datang. Akhirnya makcik dia masuk Islam, Sofia masuk Islam, Sofia binti Abdul Muttalib masuk Islam, sikit-sikit masuk Islam. Dan insya Allah minggu depan kita sampaikan satu kisah menarik mengenai Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, orang yang Allah SWT hidupkan umurnya sampai 100 tahun, sedangkan bapanya dan ibunya terus dibunuh di depan mata. InsyaAllah pada minggu depan kita kisah dan ceritakan mengenai Ammar bin Yasir, dalam mana Rasulullah nak menyampaikan dakwahnya sehingga Ammar bin Yasir terpaksa mengatakan dia menyembah selain Allah waktu itu. Maka persoalan ini diadukan kepada Rasulullah. InsyaAllah minggu depan kita tengok jawapannya. Kita membahaskan mengenai kisah Ammar bin Yasir, insyaAllah orang yang antara orang-orang yang belum masuk Islam juga, insyaAllah. Kita terus ya, dia tak berhenti, tak berhenti daripada bila zaman Nabi Ibrahim terus ya. InsyaAllah sampai dakwahnya Rasulullah dalam peperangan nanti, insyaAllah kita teruskan. Aku lupa berhala wa astagfirullah ada apa pun kita tanya. Silakan Ustaz, dalam Al-Quran sebut ayat dia tidak